Parenting style atau gaya pengasuhan adalah pola asuh yang diterapkan orang tua dalam didik anak. Gaya pengasuhan berperan penting dalam membentuk perilaku, emosi, dan keberhasilan anak di masa depan. Jenis parenting style: authoritative atau otoritatif, permissive, authoritarian, otoriter, dan uninvolved, tidak terlibat. Otoritatif, ciri-ciri, kombinasi kontrol dan dukungan yang seimbang. Seperti akademis berprestasi tinggi, sosial, anak lebih percaya diri dan mandiri, emosi, memiliki kecerdasan emosional yang baik. Otoriter, ciri-ciri, kontrol tinggi, sedikit dukungan. Seperti akademis, mungkin berprestasi tetapi merasa cemas, sosial, sulit beradaptasi, kurang percaya diri, emosi, cenderung rendah diri atau memberontak. Permisif, ciri-ciri kebebasan penuh, kontrol rendah. Seperti akademis prestasi rendah karena kurangnya disiplin, sosial kurang menghargai aturan, dan emosi kesulitan mengendalikan diri. Tidak terlibat, ciri-ciri minim perhatian dan aturan. Seperti akademis prestasi rendah, sosial kesulitan berhubungan dengan orang lain, dan emosi merasa diabaikan, masalah kesehatan mental. Perbandingan parenting style. 1. Auto-treatative. Prestasi akademis tinggi, emosi stabil, hubungan sosial baik. 2. Permisif, kurang disiplin, masalah perilaku. 3. Authoritarian, prestasi akademis mungkin baik, tetapi emosi dan sosial tertekan. 4. Uninvolved, keterbelakangan akademis, masalah emosi. Keseimbangan, kombinasi disiplin dan dukungan emosional membentuk anak yang mandiri dan percaya diri. Gaya pengasuhan yang seimbang membantu anak dalam menghadapi tantangan hidup. Implikasi, orang tua perlu menyadari pengaruh gaya pengasuhan mereka. Penting untuk menyesuaikan pendekatan pengasuhan agar mendukung perkembangan positif anak. Gaya pengasuhan otoritatif terbukti memberikan hasil yang paling positif dalam pengembangan anak secara holistik. Parenting style berdampak besar pada kehidupan anak.